Hey guys, jadi aku mau bikin Nutrijel rasa cincau. Nah, Nutrijelnya kita masukkan, ini cara buatnya simple banget guys. Setelah itu kita masukkan gula 12 sendok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan air 2 gelas seperti ini guys. Gerindil lagi, kita masak guys. Aduk terus sampai mendidih. Nah, jika sudah mendidih, tinggal tuang ke cetakan guys. Cetakan. Nah, biarkan sampai set ya guys, sampai jadi. Nah, dituang ke cetakan, biarkan hingga dingin. Kalau sudah dingin, tinggal masukkan ke kulkas guys. Oke guys, sekarang kita mau bikin es cincaunya. Bisa pakai susu yang kotak seperti ini, atau juga bisa susu seperti ini, susu SKM gitu, dibuat, dicairin gitu pakai air, atau pakai ini. Kita tuang ya, aku pakai ini aja, lebih simpel. Jadi pas banget kan, satu gelas. Kita masukkan ini dia guys, udah aku potong-potong cincaunya. Nah, ini enak banget loh guys, cincau dari Nutrijel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys. Thank you for watching.